Siapa pemain? Yaitu Maider Rabu. Biggie. Dah lama saya tak bawa. Kita pakai ni tak? Boleh tak yang lain? Telur lah, kita baling telur. Nak tak bagi baling telur? I like it. It's my mirror. Mirror, 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 tolong, 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 mirror, tolong, mirror. Aduh, Manco, cuba tengok Manco, kawan Manco ni. Kenapa? Dia punya English dia bagus kan? Dia nak mirror. Boleh tak Manco tak nak baca? Malam tu. Kenapa Manco? Dia jadi macam tu Manco. Apa terjadi tu? Tu battery offline. Aduh, pakcik saya tertekan tak dapat masuk. Ya Allah. Habis saya tertekan tak dapat masuk. Epic lah, epic. Gila-gila. Oh. Tak ada orang pun. Miro, oh Miro dengan betul-betul. Lawan saya pro. Kata Haikal, I like to compete with saya Miro version because he is so pretty. I'm sure she can pregnant me, baby. I am so pretty. Tadi nyanyi. He's so pretty. Ya Allah, jahatnya. Pagi-pagi-pagi, Joseph Chia. Eh, Miro nak buka LT. Tunggu pakcik buka LT dulu. Eh, itu pula. Ah, pakcik apa pula? Miro, tolong Miro. Tolong aku. Tahu tak? Faham tak? Banyaknya nak tolong. Aku tengah... Tak, tolong saya dulu. Miro kata kalau pakcik... Tunggu pakcik buka LT dulu baru Miro buka LT. Dia buat you. Ara. Ara ara. Apa ya ara ara tu? Ara ara. Ara ara. Ara ara. Ara ara. Kelapa tak dia. Wei tolong cover yo over. Aku cakaplah nak cover. Kakek le, kakek ni memang mati kat situ. Ya Allah, kakek pula dah. Patutnya ni. I can't oh, we didn't mean crazy. I know me. Nate beruk betul member ni. Nate beruk. Malah give up dengan anggap. Eh, give up pula. Asaga. Berapa dia give up? Baru masuk kot. Baru in-game. Oh, ilah. Baru senek. Baru satu. Kursus satu tak apa. Give up terus. Ya, koyak. XPN macam mana ni? Bukan give up nak main. Tak. Give up dengan Bang Biro. Silah. Kenapa kau nak give up dengan dia pula? Dia tak pasal dengan kau. Masih kau. Masuk lah. Tak ada cara berani, bagi lari. Kau paksa. Kau paksa. Miro relax. Santuy. Miro boleh punya relax. Tak kira apa lah. Aku main ni, kalah. Miro daripada tadi lagi tak pernah menang pun tim dia. Biasa lah tu. Dia memang main fun-fun je. Tengok dia main pun kita dah tahu dah. Miro, I need you to try to support us. Nama tak ke as. I have so... Dah lah. Hai Zira, terima kasih Zira. Zira tak tidur lagi ke? Zira baru bangun lah tu. Subuh. Oh bangun. Terus tengok pakciknya ya. Biasa tu, dia ingat pakcik dah habis live. Rupanya tengah live. Pakcik punya. Ha. Ha. Amat. Mantap, kan? Dia nak bersong. Mantap, kan? Bangkit. Balik, weh. Tigre, weh. Miro jadi... Balik. Balik, eh. Tambah ni apa pakcik ada kat situ. Itulah dia. Kalau pakcik, main. Pakcik tak ada tak apalah. Tak ada, kalau pakcik tak ada aku rasa tak selamat juga. Selamat. Mana kau tak? Sebab tahulah sebab selamat. Kalau tak selamat. Mana kau tahu? Tak ada kalau pakcik tak ada aku rasa. Waduh, tak ada paket.
Oh, Allah Akbar, kena tarik. Mantap, lepas tu dia kena ulti. Memanglah mantap. Jangan main-main dengan saya ni kalau dia belagak. Itulah cong. Kalau dia belagak tu, Samusa auto keluar weh. Ada, dia tak ada kat dalam dispat ni. Samusa auto takut. Dia tak ada cakap lah takut. Dia cakap dia keluar je. Eh Azira, buli pakcik tu nak sorak-sorak. Itulah dia, dorang ni. Buli pakcik, terima kasih Azira untuk 100 tanya. Thank you Azira. Azira buat apa pagi ni? Tak ada buat kuih raya ke? Eh kuih raya pak. Pakcik Azira nak masak lah pagi ni. Alah. Hey Azira. Oh pakcik Azira sapi. Pakcik. Ha? Ni Zira Sabri ni ah. Ya, yeah, dia ni dia kata jangan buli pak cik. Inilah pak cik dah Discord ni lah. Oh Zira, ai Zira. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar Mirul. Allah Mirul. Zira terima kasih. Zira tak dengar suara Zira kenapa? Diorang cari kau. Kau kecek aku, susah sikit dah. Nak kena ni. Awak tak dengar suara Zira? Rasa sangat. Pak cik kurang sikit suara Zira. Kejap, pak cik nak tengok kejap. Awak boleh tersilap. Hai. Kecil Zira dia kat Hai. Jatah set korang. Zira, oh jap pakcik tengok. Kuat suara Zira. Kuat. Ah kuat. Ui suara Zira. Eh takjub ratu bayi. Suara macam tak cukup air. Eh ya Allah tak baik jangan jantung tak cukup air. Astaghfirullahaladzim. Minum air. Zira maafkan pakcik, Saino ni memang macam ni tapi dia baik. Dia memang nak minta kaki ni. Dia memang minta kaki sikit. Tolonglah. Sikit je. Ya Allah tolong. Aku dah bagi kaki tadi. Sini. Zira tu satu sikit lagi. Mantap bang geng. Jangan kepok lagi. Iya, kat Zira. Bang kepok lagi. Zira masuk. Lah, kalau Zira masuk memang tengkur siapa kat Miau je. Habis Mancu diabaikan dekat Mancu. Tadi Zira tak elok je. Apa? Si mancung ya. Wah, Zira nak tengok miau. Miau. Mana dia? Dia masuk sebab pakcik lah. Berapa masuk sebab miau? Miau pun bau banget Zira. Mana dia? Mana kita tahu kan? Kita tak tahu siapa dia masuk sebab siapa. Kantor ya. Dia sama korang. Tak adalah. Gura je. Sebab pakcik lah saya masuk. Thank you so much Azira. Mana ada orang baru bangun tidur orang habis stream ah. Oh, tidur tadi. Sebab nak subuh kan. Pakcik dengan Zira lebih kurang dia punya timing sama. Lebih kurang lah. Zira lekat-lekat tau jadi partner EGG. Hai. Insya-Allah. Atas siapa nak jaga? Ya, bagi tahu lah. Kalau Zira jadi partner EGG. Aduh. Lari ni. Memang lari. Mantap lah boy. MM mana boleh solo gila. Asalkan aku dapat bunuh pakcik. Loh.
Maggi ni aku sunat. Dekat mana? Tadi masih di tengok. Tak ada dekat atas, aku dekat ke dekat. Aku tak apa, boleh pakai di bawah tu. Tak ada lagi. Kau memang tak nak turun ke bawah aku pada tadi. Semua nak tengah. Kita Nampaknya Silvana kena benci kiri gitu. Sampai nanti melepas. Azul tak ada topik lain Zule. Tolonglah, ya Allah, masuk. Aduh, geram lagu. Tengok dia orang dah berpipe. Bah merah. Tengok Moskow tu kat si pula. Aduh, Moskow tu dah step kat si. Mio main cak eh? Tak. Mio main apa, Mio? Saber. Oh, saber. Tak jumpa lagi punya kita. Maria. Tigrul ni memang kena ban ni. Miro back dulu. Back dulu Miro. Kan kata dah. Maria. Hai. Minion doh. Aduh. Hai. Baik Miro. Balik Miro. Miau. Miro komen memang gempak lah geng. Memang gempak lah geng. Sampai ke saya induk. Bang, aduh, okay. Tengok pakcik. Baju ni tidur ni astagfirullah. Kenapa, Jok? Mencicik-cicik ni. Dia mencicik-cicik kan? Lelu. Tak kacau dah. Wih, 54 pukul 6. Okay, kita ini yang last kali. Kita akan... Mak kau. Alamak. Halo. Terasa ke K2 dia ni ah? Ni tengah tu man. Dia ni, dia stun eh? Ini dia stun tu. Pakcik stun, pakcik ni sakit oh. Kepala otak. Pakcik kena stun. Dia tak bunuh pakcik. Tak apalah. Amalah. Bang, si Tiger Riri memang main tolak-tolak ke apa? Wih, recall. Aduh. Dahsyatlah. Aduh, aku tak ada late game tu kalau macam ni. Aduh, dia macam tadi. Relax ah, boy. Relax, boy. Tenang. Kalau anda tenang, kau kemenangan itu akan jadi, bos. Relax. Biasa aja. Biasa aja. Tahu dorang satu je sentuh. Tahu kita dah nak habis dah rapin. Kau kena pandai jaga jarak lah. Alah kau ni. Kau biasa pergi depan dulu. Betul lah. Kau patut. Mirul tak ke depan, kau dah ke depan dah. Itulah Cok. Mega kill Cok. Turut pun sikit, tak jaga. Aku juga ada jaga turut ni. Tak mirul gigi, mirul gigi. Mati? Serius lah. Baru lah ni. Cepat. Uyuh, triple kill tu. Memang gempol lah, geng. Memang gempol lah. Ya Allah. Habis lah ni dah. Dia tunggu je lah. Kita tunggu kat depan ni. Leah awal lagi. Aduh, apa yang NN awal dengan ni? Tak. Awal lagi, Leah. Alah, korang ni. Tak. Kita pergi.
Awal sangat. Enjoy. Ya, awal kenapa? Kita tunggu dekat base, cok. Ya Allah. Woi. Weh, Pak Cik rasa digi Pak Cik ni antara penyebab kemenangan juga. Bagilah tahu siapa pun. Digi memang baik, kacau baik, game. Yes, Pak Cik akan gunakan Pak Cik digi. Aku punya trigger tu kepala otak dia. Kau jaga kau Farah. Apa nama dia? Farah Himay. Aku memang target dia setiap hari. Aku main. Weh, Mirul pun boleh dapat goal tak? Miau dapat MVP. Mirul baik Mirul. Baik Mirul, baik Mirul. Kau dah lah hyper. Tong, congratulations Mirul. Mirul terbukti Mirul ini adalah orang katakan sebagai apa nama? Beraksi di peringkat final menentang tempoh hari. Memang terbaik. Twilight Sphere mendapat MVP. Ui, memakai Moskov. Itu tak boleh cakap lah. Tadi dia memang bantai kau-kau ada budak tu. Auto keluar daripada daripada sini. Auto jom. Auto keluar. Kenapa dia kacau bos? Weh, Supreme baru bangun jom. Apa benda ni? Supreme baru bangun. Dia kata apa? Serius lah. Saya nope coklat. Saino, Pakcik dapat 6.6. Saino, ni apa ni? Supreme. Pakcik dapat 6.6. Muhammad Zamri juga. Saya tak kisah. 25 startnya. 6.6 ke? 10.6 ke? Pakcik paling banyak assist. Siapa nama dia? Farahim. Farah apa? Farahim tu pun Pakcik 10. Dia lagi kuat daripada Johnson Pakcik tu. Ui, dahsyat lah. Betul. Dia memang kuat. Memang kuat. Dia pakai tank ke, dia pakai apa ke, aku cari dia. Jangan tanya saya, Moscow enemy. Ayuh. Macam mana ni, ending pada hari ini, Saino masih lagi kita nampak dia tidak ada kemajuan. Supreme, Pakcik lagi power dari Saino. Low stack, low skill Saino. Itulah dia. Low skill. Pakcik sekarang dah kutip. Eh, Pakcik daripada tadi lagi. Pakcik rasa ada dua kali je Pakcik dapat coklat. Yang lain semua dapat gold, dapat silver. Dia bah merah kosong. Dia nak juga bah biru ni. Kenapa? Aku cabut dulu. Masalahnya kalau bah biru aku dapat, aku boleh kumpulkan mana aku. Masalahnya kau damage yang penting lah. Mana pula. Damage penting. Damage penting. Kalau tak ada mana. Tengok Pakcik. Akhirnya saya nak kena marah dengan Miru dengan Akib. Itulah dia. Akhirnya. Damage penting lah. Sebetul lebih daripada bar merah daripada bar biru. Bar biru tu samping dia je. Kalau Ciku pun Ciku marah. Itulah dia. Cikgu sebab dia main top laner. Tapi aku tak boleh lah. Atas apa nak jaga eh? Atas si bandar kot. Kenapa si bandar gini dengan ni eh? Tak ada. Semua pening. Nah, tu si tak ikut lane. Seorang nak pergi tengah. Seorang nak pergi kenal tiba-tiba. Aku nak cover. Lepas tu pergi atas. Eh macam. Selayaknya lah. Kalau tak ada kena telur dia. Macam. Dan tahniah kepada Miau. Miau memakai Saber. Mendapat MVP. Terbaiklah Miau. Miau okey sebab kenapa tau. Dia awal-awal dah beli ni dah. Beli apa cok? Dia awal-awal dia beli kasut lah dia sebab dia tahu yang siapa ni banyak stun ni. Memang nanti pakcik ni memang geng-geng stun. Sebab Miau lawa dengan dia tadi lu nak. Kenal kira satu one shot. Aku pun dah nak buat macam mana. Ya, masalah betul lah ni. Damage lagi penting mah untuk MM. Perbincangan yang menarik. Alright korang, Pakcik akan berhenti waktu ini. Paling kurang tank jaga lah MM. Sampai habis, janganlah tahu. Kalau tank pun tak kuat, tengok tank tu lah. Betul. Tengoklah, dua main ke mana geng. Tank dia tahu tahap dia boleh masuk ke tak. Perbincangan yang menarik. Kalau tank tak boleh masuk, tank akan undur. Ini saya noob. Masuklah. Masa ni kau tengok item dia. Kalau tank masuk, maksudnya dia tahu. Dia yakin dia boleh menawar. Ish. Ini tengok item pun baru kasut.
Room dengan dua itu member lagi. Semua member marah, semua member marah. Ayah, bukan marah. Aduhai. Jangan kau marah, Teng. Jangan kau marah, Teng. Kita apa-apa teruskan. Saya nak ngamuk. Tak ada. Stoplah. Dah cukup. Yang penting aku good dah. Tak. Reputasi Sainuk tadi dia dapat MVP telah terus tercalar. Sebab tadi ada Baldo carry dia. Kali ini Miau dia tak ada carry. Ha, tadi ada Baldo je rupanya. Lepas Baldo tak team dengan dia, habis musnah impian Sainu. Kan ni modah dah dia ni CML tu. Sembang. Tak boleh main. Gaduh-gaduh Sainu diri dulu pakcik. Berdegut jantung ni. Sainu, aku pun tak macam aku. Pakcik dah ada. Tapi dah aku tak tahu. Tapi aku tak tahu. Gambar Spiderman apa sekarang? Pakcik berdegut jantung ni. Kenapa Alif Aika berdegut pula jantung ni? Malah Sainu. Relax. Okey Sainu. Relax, okay. Relax, okay. Relax. Perbincangan di pihak yang kalah. Kalau kalah rem, memang aku marah. Ya, tak ada. Tapi dah stop cukup lah tu. Alah, kau nak marah apa lagi? Dah habiskan gila lah kau ni. Jadi macam mana tadi sebab Sainuk tadi yang dapat MVP tu? Adakah itu MVP sebab kehebatan dia atau dia menumpang? Menumpang confirm. Dua-dua. Dua-dua. Tak boleh satu-satu. Sebab tanpa tadi, tanpa Valdo, dia hilang arah. Miau tak tolong dia. Jadi Bellerin pun tak tolong dia. Dia orang pun tak nak tolong Miau lagi. Patutnya assassin bagi ni. Assassin early game tu dia push dulu. Ya, dah cukup kan. Aduh, cukup lah. Ya Allah, kuyak cok. JKS tu. Suat MVP tadi. Ya, banyak yang cakap. Ish. Yang dia tahu. Kalau barang dia barulah dia boleh cover. Sebab ML lambat nak fat tu je. Kalau bagi dia tu bagi tolong. Tu macam 40 star. Terima kasih 40 star. Okay. Esko ada esko juga. Kalau MM aku kalau kau tiba tu ngamain dia, aku memang tak mampu kawan. Kau main masuk. Aku tak apa. Main masuk sampai main masuk tu. Okey, dah cukup dah akan cukup. Cukup. Abi yang sebab tak dipancing apa benda. Bangkit cukup lah oi. Tak. Aman. Sekarang ni dah, kenapa dah. Moskow tu boleh dapat coklat? Pakcik pun tak faham. Dah masuk. Teng tak nak masuk. Teng tak boleh je dekat LP. Lepas tu boleh berhati lah. Bincang. Masalahnya berhati macam mana? Sisi banyak. Moskow okay, sini, dengan dia. Aku jelas tak buat apa. Ah. Sisi banyak? Saya tak. Tigre Moskow, Tigre dah sisi kau nak hati. Diorang lambat masuk, tangga tak hati. Yang orang pro aku tak boleh buat apa. Aku. Lawak betul. Aku tengok dia main. Aku tak tahu nak ketawa ke. Tengok mereka kata dah salahkan tank pula. Tapi Amir kata. Salahkan tank, Bellerick punyalah bagus sampai dapat gol. Pakcik, Bellerick bagus. Sebab Bellerick dia tahu bila barang dia dah siap baru dia boleh masuk. Dia tahu role dia. Dia tahu. Kalau Ciku pun barang dia dah cukup. Nak kaitkan dengan Ciku pula. Ciku lah. Kamu lah. Aku nak tengok je punya face dia punya item tu. Aku macam. Betul, Miro dah orang lama. Dia mesti tahu. Pakcik setuju, pakcik tak je, item aku damage dia dah cantik lah tu. Masalah korang tak masuk, apa benda sebenarnya? Ish. Oh, ini beraksi. Kenapa dua tak nak masuk tu? Dorang masuk. Tapi Mio dah masuk tau. Hello guys, saya kembali. Time aku masuk, Mio masuk. Kita tengok pengulas kita, Akil. Macam mana permainan tadi, Akil? Okey, just nanya. Tapi biasanya kenemu. Kira MM versus Miro dan Lisa. Jauh sangat. Apa dia? MM jauh sangat. Tadi aku simpan masalah aku dari tadi. MM ingat tank dah item.
MM siapa? Dari tadi aku tengok tank kan. Itulah Saino, Saino. Oh, Moskov. Sudahlah. Kau lagi habis kan. Ayah, esok ada ini. Aku pun main walaupun dia ingat tank dan item lah. Ya, dah cukup kan. Oh, macam tu. Jadi Saino tak sesuai pakai Moskov sebenarnya. Dia sesuai pakai Kadita. Tekaknya bagus. Tapi dua orang bagus. Tak boleh apa. Ayah, dah lah. Itulah kita dengar-mendengarnya. Kalau tak tengokkan balik, kalau aku boleh replay je nak tengok custom macam mana. Tak boleh lah. Tak itulah dia. Rindu. Aku kalau kau cakap gitu nak ketawa aku. Nak ketawa? Ketawa lah. Ketawa lah. Pakcik gelak. Tak, nak ketawa, ketawa je lah. Janganlah tahan-tahan. Aku nak ketawa siak-siak-siak gitu. Siak-siak ketawa dia comelnya. Kalau aku ketawa, tak boleh fokus. Oh, dia nak ketawakan saya Noob masa main. Hei, dah lah. Aku okay. Tak mampu nak buat apa dia orang awan. Okay, jadi, game dah habis. Kita dah pergi, dah. Jadi, ya merah. Jadi, Akil sebenarnya, kesilapan dia orang tu bermula daripada Maskman lah yang tak di... MM terlalu memaksa tim. Dari tadi tank nyanyi je. Aku suruh masuk, dia tak nak masuk. Ha, tank nyanyi? Astaghfirullahaladzim. Tank tahu. Tank sendiri tahu dia boleh masuk ke tak. Tank pula dia kata dia nyanyi. Eh, Sainuk ni. Kau tahu tak cara jadi MM macam mana? Kalau tank tak masuk, jangan masuk. Sebab dia tahu dia tak lepas lagi. Tapi kalau tank masuk, pergi je. Kepada viewer pakcik, kamu sudah melihat perbincangan antara Mirul dan Saino. Tapi apapun pakcik ucapkan tanya kepada... Kalau kita tengok kan replay balik kan? Pakcik memang cukup tanya. Okey lah, kita tahu. Aku tak boleh buat apa. Kita tengok balik masuk. Ya, memang dah. Dah. Kau tengok ada DD kan? Ya Allah. Weh, jangan sampai Doraemon masuk. Tahu lah ada DD. Masalahnya aku tak boleh kalau Doraemon masuk. Janganlah sampai Doraemon. Eh, dah lah. Aku... Okay, mantap bos. Mantap. Kenapa? Kalau... Gini lah, dia macam benda tu macam tak berhati. Kita benda betul ya, lah. Ya, tapi lagi ke benda dah habis kan? Dah. Ya, dah elah, habis kan? Kalau kau sambung gitu, buat aku ke sambung kau. Ha, dah. Yamero dah. Dah, Yamero. Mero apa? Yameteo. Ya, stop. Dah, berhenti. Maksudnya, oh, dah berhenti dah. Bagus dah. Kita, Yamero hampir sama dengan berhenti. Yang penting kita discuss tu untuk kebaikan bersama. Kan? Apapun pakcik dah tahu, meta baru pakcik adalah Digi. Yahoo! Digi pakcik tu. Pakcik memang pandai timing. Saya terhati pakcik hati. Tak boleh buat apa. Itulah. Bila macam tu dia immune kan benda tu eh. Terbaiklah. Sivana buat offline dulu. Tapi Sivana tu yang macam Sivana pergi bawa. Tak kisahlah malah. Tak apa. Perbincangan yang menarik. Perbincangan yang menarik. Kita akan teruskan perbincangan kita. Sabar-sabar kita nak tengok jat. Okay geng. Nampaknya perbincangan sudah habis. Perbincangan sudah habis sekejap ya. Pakcik nak duplikin dia ni. Terima kasih kerana mendengar perbincangan ini. Dia punya nama. Saya tak susah pakai gitar pakcik lagi hancur pakcik dengan saya buat dekat gitar. Saya pun tengah baca komen lah. Ni pun dah terlepas apa jual pakcik. Memang kat live memang macam tu kan pakcik? Apa kata nanti bagi balance. Kat live memang macam tu kan pakcik? Live buat apa? Boleh jual member. Saya memang tengok juga. Dah lama saya tak tosik. Hari ni saya dapat juga tosik. So kesimpulannya siapa yang dalam gambar tu? Itu Ronaldinho. Bukan, siapa yang bercakap tu? Oh, siapa? Kita berdua boleh bunuh Moskow pakcik. Betul, Alif. Kita berdua je. Miro, Saino, apa yang meletup live pakcik. Belakangnya boleh bunuh Moskow.
Tapi damage tak banyak. Itu hidung aku tak banyak damage. Itulah dia. Dahlah. Ya, masalahnya aku dah ada damage. Sudahlah weh. Kau lambat. Sebab tu aku tak major itu kau pakai. Takebushi nak jeslah. Saya nak team dengan Akif. Dah. Okey. Nanti Tuesday kan? Tuesday. Satu team dengan Akif, Saino dengan Sauka. Inilah pak cik kan. Tak apalah, borak jelah pak cik sambil-sambil tu pak cik. Nak buka lagu. Teruskan. Bagus juga pak cik nak dengar. At least pak cik tahu apa dia. Senang aku. Ya, kalau tak kan. Tahu studio pak cik utama apa. Ini. Kalau tak. Kalau aku main masuk, aku feeder lah. Aku pun kena main timing. Takkan kau ikut-ikut timing je. Aku mati kau biarkan gitu je. Memang aku. Aku ni apa. Nampaknya Miro sudah memenangi di hadapan. Miro masih lagi di hadapan. Masih lagi Miro. Masih lagi Miro. Miro menang di situ. Nampak Miro betul-betul. Pakcik nampak Miro. Miro dapat satu pakcik. Miro dapat satu. Kau boleh cover. Kau boleh cover. Betul gaya. Saya nuk pula. Aku tengah set buff. Aku pergi. Okay, nampak Sainuk tengah menyerang. Masalahnya kau sebab dia orang tak ada. Miro masuk. Enemy kacau lagi. Kau tak datang ke aku lagi. Memang nak kacau. Aku tak pernah tau kat belakang kau. Aku buat apa. Takkan aku duduk dekat terjegat kat situ. Okay, saya jadi Taiju sudah. Aku dah lelok tadi. Kesian tank. Tank dipersalahkan. Tapi betul juga kan Sainuk. Tank ni kadang-kadang dia kena jaga marksman kan. Memang saya kena stay jaga. Memang jaga pakcik. Tapi tengok item juga. Tengok tank kan tu juga. Kau nampak kan awal-awal game kau Ciku dengan siapa tu. Dia awal-awal dia jaga je. Save pun. Memang tank akan cover MM sampai habis. Biar MM akan cover MM sampai habis. Aku memang boleh. Tapi kalau kau masuk kau kena masuk. Kenapa? Aku bukan nak masuk pun. Masalahnya aku nak kumpulkan damage aku. Ayah. Apa aku komen damage? Kau tengok tempat juga weh. Kau tengok diorang main war macam mana. Takkan aku nak main nak jaga korang. Diorang aim kau tau. Aku tengok diorang aim aku. Dia tiga kan aku. Terus dia mati pun dia ikut aku. Kesian juga Bellary. Benda boleh je kau masukkan. Ya memang aku boleh masuk. Aku nak tolong. Kalau aku dekat. Lagi kebal. Dah tambah korang lagi. Lagi kebal. Aku tak ada apa-apa. Aku pasal lari. Aku memang tak macam mana. Kisah tu kau tarik. Next time saya nak team. Aku dah tarik. Faham. Aku dah buka dah situ. Doi lah. Faham. Lain kali pakailah Franco tarik. Diorang semua kat tower. Boleh. Main Franco. Tapi siapa yang request aku pakai Bellary tu nak tanya? Siapa yang request? Kau suruh aku pakai Bellary. Siapa yang start request tu? Auto content ni. Siapa yang request sampai Miro sampai ambil Bellary. Tapi bagus Miro. Aku nak je pakai Tigreal tau. Betul. Member tolak aku kat tempat lain pula. Siapa yang tolak aku? Kalau aku Tigreal aku tak go tau. Aku silver tau. Aku sebab aku memang betul-betul jaga MM. Betul. Aku dah pegang. Betul. Pakcik kita boleh tengok kat sini Mirul walaupun tengah marah masih ada gelak lagi dalam hati dia. Betul. Tapi apapun Mirul dia punya prestasi dia semakin hebat tau. Bellary dia dapat gold. Selalu Bellary dia dapat silver je. Adakah dia pentingkan diri sendiri? Bukan salah tank sebab tank dah buka ulti tapi pakcik skill 3 so tak ada function ulti dia betul. Nampak barang dia dah boleh tu. Sebab tu awal tadi siapa yang bagi tahu jangan biar dia buka ulti dulu baru time buka ulti. Betul yang tadi siapa cakap tadi siapa cakap ulti baru buka ulti gitu. Miao cakap kena Miao tu. Dia tahu pak cik buka ulti tak buka ulti. Pak cik pun tak tahu. Sebab dia punya ulti. Pak cik punya ulti memang mengacau. Ulti tu the inhuman pengacau. Tapi tak apa, Miro dah main baik dah tadi. Miro dah main baik ni, nak macam mana. Miro dah baik dah tu, dah dapat gol tu. Apa kelengkeng. Tak apa, nanti Moskov cuba lagi. Tenang ke tank nak berbuat nak jadi gol. Sangat tank mulut. Aku pun salahkan diri aku juga sebab aku nak jaga MM di masa. Tapi diorang geng, DG masuk memang annoying apa. Tapi kat sini kan, banyak yang sokong Mirul Dia kata Moskov tadi cakap jangan salahkan tank. Tapi ada juga yang cakap salahkan tank. Salahkan melulu tank. Diri sendiri tak tengok. Ya Allah dia. Sebenarnya macam gitulah saya marah pakcik. Kalau ikutkan memang salah dua-dua pun. Salah dua-dua pula. Kalau ikut memang salah dua-dua. Satu tank tak jaga MM, satu lagi MM tak pandai cari tempat.
Ooh. MM tak pandai nak nak tengok mana satu yang tank tu boleh masuk, mana satu tank tu tak boleh masuk. Tank dia macam tank dia tak boleh fikir, dia nak tolong MM ke dia nak. Ha? Tank tak boleh fikir. Sama je 2 kali 5. Astagfirullahalazim. Sama je 2 kali 5. Miro betul ke Miro tank tak boleh fikir? Kaki just tu. Saya dah fikir dah pakcik pening, dah sakit kepala dah saya fikir nak backup dia orang masih lagi rusuh. Aku tadi aku masuk kan. Tak ada buat apa. Tiga habis bab lagi. Kalau tak? Tak ada. Tak yang penting. Tambah 9. Tambah 3. Tambah 3. 9. Wih. Tadi kan Esme savage tau. Esme tadi savage. Miau tu lagu miau. Aku dah penat jaga Miau. Aku tu kan ini pun dia memang dah terbaik. Miau cakap. Aku dah penat. Cuma terbaik dah. Betul. Dah subuh. Dah ada dua. Sentiasa nak menang. Jangan bising. Okay, kita nak ni dah nak end. Tapi bagus ya pengajaran tu supaya pakcik tahu yang tadi bila Digi buka alti, sebenarnya kena tunggu Digi buka alti dulu baru kita boleh buka alti. Kalau Digi ni akan mengimunkan alti yang ada, semua alti. So kalau rusuh, Digi ni tunggu je, pop dia buka alti, hancur semua. Kan? Betul. Tak buat apa. Sebab dia tu ada Sivana tu. Sivana tu boleh buat digi tau sebenarnya. Sivana ada tadi. Sivana patutnya macam pakcik kan. Pakcik buka ulti, lepas tu pakcik skill 2, pakcik stun. Oi, memang tak boleh buat apalah. Betul tak? Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab digi ni hero yang kacau. Oh, macam tu kan. Maknanya pakcik kena buat tekan ulti, lepas tu pakcik tekan skill 2 macam tu. Sebenarnya tak payah tank pun pakcik dah boleh kacau dia orang lah. Betul juga kan. Tak payah tank pun pakcik dah boleh kacau dia orang. Betul lah. Pakai tank. Pakcik dah mula riak. Mana ada? Pakcik tak mula riak lah. Tak, pakcik cuma belajar. Tadi Esme combo yang 3 real juga pakcik. Oh, serius ke? Combo itulah. Pakcik tak sangka ya pakcik. Oh, dapat 10 assist yang begitu okay banyak. Okey lah tu. Dua-dua dapat pengajaran masing-masing. Yes. So nanti kita akan, esok kita akan kembali. Apakah Mirul akan kembali nak pakcik, satu team dengan... Pakcik, kalau tak puas hati bagi diorang diorang team sekali. Alah. Apa kata nanti esok kita buat Mirul lawan Cypro. Siapa yang betul-betul mantap. Pakcik, Papawan pun takut dengan Digi. Sebab tu diorang ban Digi. Tim Papawan pun takut dengan Digi. Betul lah. Betul. Pakcik perasan juga Digi ni dah satu benda yang ditakuti. Pakcik kena ikutlah trend. Pakcik kena ikut trend. Tapi ada juga kalau aku pakai Digi lah. Asalnya kenapa? Ramai kalau tu Digi. Terbaiklah Digi. So esok pakcik akan beli satu cumi mata. Lepas tu pakcik nak pakai macam ni, yang bulat punya. Digi. Jadi Digi. Ngapain? Ngapain? Okay korang, terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Thank you so much. Dah. Okay, terbaik aku. Tak ada lagi lah. Tak ada dah. Kalau dah, ciao. Tak. Saino pun dah koyak kau dah kesian dia. Sorang tanah ni, sorang tanah tu. Sorang tak nak mengalah. Dah, tak cukup lah. Ya, aku tahu. Aku nak mengalah lah. Tapi dia jawab. Give up dua-dua. Dua-dua kalah. Give up. Okay, tenang dua-dua salah. Dah, benda lepas. Okay, kita tutup case. Aku nak jaga MN. Kalau tak, aku tak boleh jaga sebab diorang dah ramai. Kalau dah ramai tu tinggal dibuff tu buat apa? Dia pergi buat buff. Mana pula miau? Tak, dah ramai tu tinggal dibuff. Kalau buku buat digi ni auto-break dia. Kita boleh juga tolong. Bukannya tak boleh tolong pun. Eh, tapi kalau dari sini, item Cypro ni dah banyak dah item dia. Boleh damage lah. Masalahnya, aduh. Dah banyak dah item dia. Pening lah. Tank pun dia punya item dah okey dah. Boleh masuk je. Pakcik rasa korang ada kelebihan tau. Canggih tak hati. Canggih ni susah lah. Aku pun dah tak ada buat apa lah. Canggih pula jadi dia. Entah lah. Aku dah pening lah. Aku kejap. Kacang. Tak sebab apa tau. Diri pun masuk ulat canggih kat belakang. Aku pun nak jaga. Aku dua kali kerja. Kerana Digi tu memusnahkan mereka semua. Kerana Digi satu tim yang dipersalahkan.
Tahu tak apa. Aku tak tahulah nak salahkan siapa. Aku punya masalah aku. Aku tak nak. Itulah dia. Tank pun ni dikabar aku kan. Aku punya barang dah okey. Pakcik memang padu. Tank pun dah okey. Itulah pakcik baru belajar main cok. Tadi aku dengar dia cakap apa lah aku. Tank dah nampak enemy solo. Boleh je masuk. Masalahnya kan. Oi dah lah weh. Lebih teruk sangat. Dia solo je tadi aku. Aku nak pergi belakang. Tak jadi. Di GOP. Aduh, nasib baik pakcik tak dapat gol digi. Haa ni, Nana ajak custom ni lah. Kalau kau tengok aku, tak tahulah kalau boleh. Tak apalah, kita akan berhenti waktu ini. Dan pakcik ucapkan terima kasih. Ui, Zira, digi tetap OP di mana-mana war. Hero CC memang tak hidup. Auto koyak. Hero CC tu apa? Hero counter. Hero counter memang tak hidup. Dia macam Tiger je lah. Oh dia macam counter-counter crowd, tak ada. Digi control. Ni dia boleh counter semua eh. Eh? Tak semua lah. Control. Tak semua. Control. Tak semua. Pakcik suka sebab dia punya telur dia berjalan-jalan. Telur je lah. Telur je. Paling. Telur paling. Dia mengganggu orang je kerja. Memang. Itulah dia. Sebab tu orang tak suka. Tak apalah, apa-apa lagi. Esok kita saksikan korang lepas apakah... Lepas ni kalau match ya, saya nak main digi, malah main tank. Tengok kalau custom. Betul-betul. Esok kita akan custom lepas perlawanan. Kita tengoklah tim macam mana. Korang rasa siapa yang akan menang? Antara tim Riz atau tim Memek? Tim Memek? Memek lah. Korang rasa? Memek. Sebab Riz, dia seperti apa yang saya cakap tadi. Riz kalau by one, dia akan menang. Tapi kalau tournament, satu team. Tapi Riz ada tiga beradik tu. Ada Twilight Spear, ada Sulung dengan ayam jahat yang hebat tau. Ada Kenshin juga kat situ. Memek dia ada squad. Clan di skin. Dia ada bad boy. Dia ada bad boy kat situ. Ada bad boy. Dan ada tiga lagi manusia yang baru jadi supporter pakcik. Yang tak ada orang yang nak join. Dia masuk juga. Jadi Memek ni terbuang sebenarnya daripada orang. Dia tak ada orang nak ambil dia. Memek so mungkin akan menang kot. Sebab Memek orang tak tahu lagi cara dia orang pakai macam mana. Memek dia tak tunjuk bakat lagi. Macam si Sulung tu orang dah tahu. Si Sulung tu, si adik-beradik bertiga tu orang dah tahu dah. Mesti doakan band Moscow. Si Twilight Spear ni orang dah tahu dah. Dia ni